Bosku, kita udah sampai. Alhamdulillah, kondisi paru-parunya Papa Baim sehat, Bosku. Oke deh, sekarang waktunya ketemu sama dokter kandungan. Sebelas koma delapan sekarang. Apa tuh? Oh, tahu deh caranya. Kecil. Bisa nggak? Nih bisa papa. Nih. Pencet? Iya pencet boleh. Oke bosku, kita masih menunggu antrian ya. Ini pertama kali loh, jadi nggak tahu benar-benar bismillah ya ada atau enggak. Kita nggak tahu sih. Kemarin dites ada. Jadi mau dites di pelut mama ada dede bayinya nggak? Gemes. Jadi dokternya ini sama dokternya Kiano dulu. Namanya dokter Bowo. Ya. Sambil nunggu panggilan dokter kandungan, Mama Paula dicek dulu ya bosku tensinya. Kiano. Bismillah. Alhamdulillah nih dok, lama loh dok. Kapan bu, mulai mensnya bu? Oh mensnya saya terakhir bulan lalu pak. Tanggal 11. Kiano tanggal 11. Mau diperiksa mama. Mual. Yang kali ini mual aja, lebih lemas banget dan mual. Oh, mau lihat yuk. Oh, mau lihat yuk sama Kiano. Ya sayang, sama Kiano lihat mama yuk. Oh. Mama, mana? Papa Baim sama Kiano lagi lihat Mama Paula diperiksa sama dokter. Ada dedenya. Ada bebe. Lihat itu dedeknya. Itu mama. Lihat dedeknya. Mama kenapa tuh? Mamanya diperiksa. Kianonya. Maaf ya Bu ya. Kianonya cuek aja nih. Iya sayang. Udah berapa bulan itu dong? Dua minggu lima hari, satu bulan setengah. Dokter yang ngurusin Kiano dari dulu. Wih, sampai sehat begini tuh. Interaksinya pinter nih dok. Iya. Bye-bye sama dokter, bye-bye aja. Bye-bye dulu. Bye-bye sayang. Babai dulu, babai mana babai? Babai mana? Babai dulu coba, babai dulu. Oh babai. Iya, kiss bye. Oh, kiss bye. Nyuwunnya mana nyuwunnya? Coba kasih tahu dokter nyuwun. Nyuwunnya? Oh, pinter mana? Udah 6 minggu 5 hari. Iya, iya kan? Alhamdulillah. Ada ya isinya ya, Mama ya? Ada isinya, Ma. Oke, ternyata 6 minggu 5 hari. Seneng banget gak sih? 6 minggu itu berarti sebulan setengah. Hamil lagi, gendut lagi. Aku boleh bully nggak kalau gendut? Kalau nggak apa-apa dong, kan sehat gendut itu. Kapan lagi kamu boleh gendut? Gendut yang paling boleh itu ketika hamil. Ketika hamil. Iya, tapi terserah.